Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Andika Prasetya, di CAM Studio. Video ini merupakan video pembelajaran mengenai materi filtrasi asam basah, di mana untuk materi kali ini kita akan bagi ke dalam dua part video, dan ini merupakan video part pertama. Di part pertama kali ini, kita akan belajar mengenai definisi dan istilah filtrasi asam basah, prosedur dan juga rangkaian alat filtrasi asam basah, serta grafik dari filtrasi asam basah. So, siapkan dirimu and let's study. Okay, kita akan masuk ke dalam materi baru di kimia kelas 11 semester kedua, yaitu mengenai filtrasi asam basah. Masih berhubungan dengan larutan asam dan basah. Jadi saya menyarankan jangan lupakan materi yang sudah kalian pelajari di tiga bab sebelumnya, yaitu di materi asam basah, di bab hidrolisis, dan juga di bab larutan penyangga atau buffer. Karena ini masih bisa berhubungan dengan tiga materi tersebut. Oke, di video part pertama kali ini kita baru akan membahas mengenai kulit dari filtrasi asam basah, di mana kita baru akan belajar mengenai definisi dari filtrasi asam basah, lalu juga istilah-istilah apa yang ada dalam filtrasi asam basah. Kita akan pelajari itu, lalu kita akan belajar tentang rangkaian alat dan juga prosedur dari percobaan filtrasi asam basah. Nanti kita akan melihat juga demonstrasi videonya. Kemudian kita akan tutup dengan mempelajari grafik dari berbagai jenis filtrasi asam dan basah. So, kita langsung mulai saja video part pertama kali ini, yaitu tentang filtrasi asam basah. Oke, kita akan awali dengan mempelajari atau mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filtrasi asam basah. Jadi dalam suatu dalam kimia ya ada dua metode analisis, yaitu metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Nah, filtrasi asam basah ini merupakan suatu metode analisis kimia secara kuantitatif. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari suatu zat, bisa itu larutan asam ataupun larutan basah, yang belum diketahui konsentrasinya dengan menggunakan larutan asam ataupun basa lainnya yang konsentrasinya sudah diketahui atau biasanya disebut sebagai larutan baku. Dan dalam proses filtrasi kita perlu bantuan dari indikator. Jadi kita tambahkan indikator ke dalam larutan yang akan difiltrasi ya, agar kita bisa mengetahui titik akhir dari filtrasi. Jadi kapan filtrasi itu harus dihentikan bergantung pada perubahan warna dari penambahan indikator. Nah, prinsip yang digunakan dalam filtrasi asam basah ini menggunakan prinsip dari reaksi penetralan. Ya, benar, reaksi penetralan itu kan reaksi antara asam dengan basa menghasilkan air dan garam gitu ya. Nah, karena menghasilkan garam, maka reaksi penetralan disebut juga sebagai reaksi penggaraman. Oke, sebenarnya filtrasi itu banyak jenisnya, namun yang akan kita fokuskan di kelas 11 kali ini adalah filtrasi asam basah. Filtrasi asam basah sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah filtrasi asidimetri. Filtrasi asidimetri ini merupakan filtrasi di mana larutan asam bertindak sebagai filtran dan larutan basa bertindak sebagai filtran. Sedangkan jenis yang kedua ini adalah filtrasi alkalimetri. Untuk alkalimetri, si basa larutan basa bertindak sebagai filtran dan larutan asam bertindak sebagai filtran. Apa itu filtran dan filtrat? Kita akan bahas di slide ini. Oke, di istilah-istilah penting yang ada di dalam filtrasi asam basah. Istilah yang pertama adalah titran. Jadi titran adalah suatu zat yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Atau dia adalah sering disebut sebagai larutan penetrasi. Karena dia yang akan mentitrasi zat yang belum diketahui konsentrasinya atau yang disebut sebagai titrat. Nah, si titran ini akan ditempatkan dalam buret. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian istilah yang kedua itu adalah titrat. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa titrat itu adalah zat yang dia belum diketahui konsentrasinya. Jadi kita melakukan titrasi untuk menentukan konsentrasi dari si titrat ini. Nah, titrat ditempatkan dalam elemen. Oke, ini istilah yang kedua. Istilah yang ketiga adalah indikator. Jadi indikator ini merupakan suatu zat yang ditambahkan ke dalam titrat yang bertujuan untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Bagaimana dia bisa menunjukkan titik akhir titrasi? Dia akan mengalami perubahan warna ketika ditambahkan asam ataupun basa sesuai dengan range pH yang dimiliki oleh si indikator tersebut. Nah, ketika larutannya berubah warna akibat penambahan indikator, maka itu adalah penanda bahwa titik akhir titrasi sudah tercapai. Jadi kita harus stop titrasinya. Nah, apa itu titik akhir titrasi? Kita akan bahas juga, namun kita akan bahas dulu apa itu titik ekuivalen.
Nah, titik ekuivalen merupakan suatu titik ketika jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Kalau di konsep hidrolisis, berarti dua reaksinya, entah itu asam ataupun basa, dia akan sama-sama habis bereaksi, gitu loh. Ini adalah titik ekuivalennya. Ketika jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, tidak ada yang berlebih, gitu. Nah, yang terakhir adalah titik akhir. Nah, titik akhir di sini adalah suatu titik ketika titrasi ini harus dihentikan. Nah, ditandai dengan terjadinya perubahan warna pada larutan. Nah, titik akhir titrasi ini sedikit berbeda dengan titik ekuivalen ya. Tapi kita tidak boleh melewati titik ekuivalen terlalu jauh. Nantinya ketika larutan sudah berubah warna, maka kita harus segera stop titik akhir ini agar tidak kita tidak melewati titik akhir titrasinya. Kalau titik akhir titrasinya sudah terlewati, maka terjadi selisih yang sangat jauh dengan titik ekuivalennya. Nah, akibatnya adalah jumlah mol dari titrannya atau zat yang ditambahkan ke dalam titrat itu akan semakin berlebih. Nah, ini akan berpengaruh terhadap penentuan konsentrasi dari si titratnya. Gitu. Jadi, titik akhirnya saja sudah sedikit menyimpang dari titik ekuivalennya, maka kita tidak boleh melewati titik akhir titrasinya lagi, gitu ya, supaya konsentrasi yang kita dapatkan itu lebih akurat. Nah, ini istilah-istilah penting dalam proses titrasi asam basa. Nah, yang berikutnya adalah rangkaian alat yang kita gunakan dalam proses titrasi asam basa. Nah, alat-alat yang digunakan tidak banyak ya, karena ini percobaan yang prosedur yang cukup simpel, sehingga alat yang digunakan hanya tiga. Yang pertama adalah buret. Jadi buret ini merupakan tabung yang memiliki garis volume, dan dia memiliki kran di ujungnya. Kran ini berfungsi untuk mengatur keluarnya larutan ya, atau kecepatan dari keluarnya larutan. Nah, buret ini berfungsi sebagai tempat dari titran. Jadi titran dimasukkan ke dalam buret. Dan dia akan dikeluarkan dan menuju diteteskan ke dalam titratnya. Kemudian alat yang berikutnya adalah statif dan juga klem. Nah, baik statif maupun klem ini sama-sama terbuat dari besi ataupun baja. Kalau statif fungsinya untuk menegakkan buret, artinya supaya buretnya bisa berdiri tegak gitu ya. Sedangkan klem itu berfungsi untuk memegang si buretnya. Jadi kita tidak perlu memegang buretnya dengan tangan ya. Tidak kita pegang secara manual dengan tangan gitu ya. Karena kalau itu kita lakukan maka pegel juga ya, untuk pegang buret dengan tangan sendiri. Nah, makanya diberikan klem berfungsi untuk memegang si buretnya agar buret tidak jatuh. Dan alat yang ketiga adalah enomer. Ini merupakan suatu peralatan gelas atau peralatan kaca lah ya, yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung titratnya. Dan jangan lupa indikator ditambahkan ke dalam titrat. Artinya indikator ditambahkan ke dalam zat yang ada di dalam enomer, bukan di dalam buret. Nah, ini kurang lebih gambaran dari rangkaian alat yang akan digunakan dalam proses titrasi asam dan basa. Jadi ada statifnya, ya. Di sini statifnya nih yang tegak ini ya, yang bawahnya ada tatakan untuk buretnya, sorry untuk enomernya. Kemudian ada klemnya di sini ya, berfungsi untuk memegang si buretnya agar buret tidak jatuh. Dan kita tidak perlu memegangnya secara manual. Lalu di dalam buret ini yang memiliki garis volume, kita masukkan ke larutan yang sudah diketahui konsentrasinya atau titrannya ya. Titrannya kita masukkan ke dalam buret. Dan biasanya untuk memasukkan titran ke dalam buret, kita butuh bantuan corong kaca agar si titran ini tidak, larutan titrannya tidak tumpah gitu ya, artinya tidak keluar dari si buretnya. Nah, di dalam buret ini kita punya kran. Kran di sini berfungsi untuk mengatur derasnya aliran titran ke dalam titrat. Tidak boleh terlalu deras. Jadi kalau terlalu deras nanti khawatirnya titik akhir titrasnya akan terlewati. Tapi kita buka secara perlahan ya, kita buka sedikit agar larutan titrannya ini mengalir tetes demi tetes ke dalam titrat. Nah, Enomer ini tempat untuk menampung titrat dan jangan lupa ditambahkan indikator. Nah, jadi nanti si titrannya akan menetes tetes demi tetes ke dalam titrat sehingga perubahan warna terjadi. Maka ketika perubahan warna sudah terjadi, kita hentikan titrasinya. Gitu. Ini rangkaian alat yang digunakan dalam titrasi. Lalu untuk prosedurnya sendiri, nah, kita akan belajar tentang prosedurnya nih. Apa saja yang harus kita lakukan dalam percobaan titrasi? Jelas yang pertama adalah kita masukkan dulu si titrannya atau zat penitrasinya ya ke dalam buret. Karena dia larutan yang akan digunakan untuk menentukan konsentrasi dari si titrat. Kalau ini yang nggak kita masukkan, maka kita mau pakai apa gitu menentukannya. Nah, setelah si titratnya masuk ke dalam buret, maka kita masukkan titrat ke dalam enomer, ya, atau zat yang akan dititrasi. Ya.
kita ukur dulu volumenya. Kita butuh berapa mili? Apakah dimintanya 20 mili atau 25 mili? Kita ukur secara presisi. Baru kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ketika titratnya sudah ada dalam Erlenmeyer, jangan lupa, ini bagian penting. Jangan lupa memasukkan beberapa tetes indikator ke dalam titrat. Ingat ya, titrat, bukan titrat. Artinya ke dalam larutan yang ada dalam Erlenmeyer. Nah, kenapa? Karena kalau sampai kita lupa memasukkan indikator, maka titik akhir titrasi tidak akan bisa kita amati. Ya, artinya kita tidak tahu kapan titrasi ini harus dihentikan. Jadi, mau volume titran sampai berapa mili pun, kita tidak akan mengetahui apakah titik akhir titrasi sudah tercapai atau belum, kalau kita tidak menambahkan indikator. Makanya ini penting dalam proses titrasi. Indikator harus dimasukkan ke dalam titran. Nah, ketika semuanya sudah ready, ini sudah siap semua larutannya, barulah kita masuk ke dalam proses titrasi. Jadi kita buka keran buretnya secara perlahan agar titrannya mengalir tetes demi tetes ke dalam Erlenmeyer atau ke dalam titratnya. Nah, dalam proses ini Erlenmeyer kita goyang-goyang. Kenapa? Agar larutan titrat itu bisa larut dengan larutan titratnya. Nah, ketika ini terjadi dan perubahan warna bisa terjadi, maka ketika perubahan warna sudah permanen ya, artinya tidak berubah kembali ke warna asal, kita hentikan proses titrasi. Artinya titik akhir titrasi sudah tercapai. Nah, ini proses percobaan dari titrasi. Ketika sudah terjadi perubahan warna, barulah kita ukur volume yang dibutuhkan dari titran. Jadi kita lihat, misalkan di buret awalnya volumenya 50 mili. Setelah kita titrasi, titratnya berubah warna, ternyata volume titran dalam buret adalah 30 mili, misalkan gitu ya. Oh, berarti volume yang digunakan adalah 50 dikurangi 30. Nah, itu harus kita catat. Nah, agar hasilnya akurat atau lebih presisi, maka kita lakukan percobaan ini secara diulang gitu ya, secara sebanyak 3 kali. Biasanya 3 kali. Nah, ini prosedur percobaan titrasi. Nah, kita coba lihat video proses titrasi ya. Jadi ini sama ya, ada statif dan juga klemnya. Lalu ada buret yang diisi dengan titran. Di sini titrannya adalah NaOH. Kemudian kita punya titrat ya dalam Erlenmeyer, jangan lupa ditambahkan indikator. Nah, kalau sampai lupa, maka tidak bisa kita amati titik akhirnya. Nah, ini caranya. Kita masukkan tetes demi tetes ya, jangan langsung deras membuka keran dari buretnya. Kalau dia sudah terlihat perubahan warna, kita langsung goyang-goyangkan apakah warna ini berubah kembali atau tidak. Nah, di sini kan dia berubah lagi. Dari agak ungu tadi hilang lagi menjadi tidak berwarna lagi. Artinya ini belum tercapai titik akhirnya. Maka kita lanjutkan proses titrasinya. Kita tambahkan lagi tetes demi tetes, titrannya ke dalam titrat. Berubah warna, kita goyang-goyangkan lagi. Kalau perubahan warnanya permanen, artinya dia tidak hilang lagi perubahan warnanya, maka kita hentikan. Nah, di sini tidak berubah lagi ya warnanya, tidak hilang lagi. Maka ini sudah tercapai titik akhirnya. Jangan ditambahkan lagi. Kalau ditambahkan lagi, nah, ini ada ilustrasinya. Nah, jadi tambahkan lagi, titrannya. Ketika titrannya ditambahkan lagi, maka perubahan warnanya akan menjadi sangat pekat. Nah, ketika perubahan warnanya sangat pekat, ini menandakan bahwa titik akhirnya terlewati. Apa dampaknya? Ketika titik akhir itu sudah terlewati, maka jumlah NaOH atau jumlah mol basa yang ditambahkan ke dalam larutan titrat itu sudah berlebih. Artinya kondisinya sudah tidak netral lagi. Ini akan berpengaruh terhadap penentuan konsentrasi HCl-nya, gitu. Makanya jangan sampai kita melewati titik akhirnya. Jadi kalau sudah berubah warna ya, pink seulas tadi ya, maka kita hentikan perubahan titrasinya. Jangan sampai larutannya berubah menjadi ungu, gitu. Karena kalau sudah menjadi ungu seperti ini artinya titik akhirnya sudah terlewati. Oke, ini adalah cara atau prosedur percobaan dari titrasi asam basa. Semoga kalian memiliki kesempatan untuk merasakan sendiri titrasi asam basa di laboratorium. Oke, yang berikutnya kita bahas adalah grafik dari titrasi asam basa. Karena dia melibatkan asam dengan basa, asam itu ada asam kuat dan juga asam lemah, basa juga ada basa kuat dengan basa lemah, maka akan ada banyak variasi dari titrasi asam basa, sehingga grafiknya pun akan bermacam-macam. Kita akan mulai dari titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Oke. Ini grafik dari titrasi yang melibatkan antara asam kuat dengan basa kuat, di mana si basa kuatnya bertindak sebagai titran. Artinya dia di dalam buretnya ya, di dalam buret, inilah si basa kuatnya,
Sedangkan asam kuatnya dia bertindak sebagai titrat. Artinya zat yang akan yang ingin ditentukan konsentrasinya. Grafiknya dia mulai dari pH asam kuatnya atau dari larutan yang ada dalam elemennya. Kan dalam elemen ada asam kuat ya, maka dia grafiknya adalah pH dari asam kuat. Asam kuat itu berarti pH-nya kurang lebih mendekati kurang lebih satu lah ya, kurang lebih satu. Dia artinya konsentrasinya atau kekuatan asamnya sangat kuat. Ketika dia ditambahkan tetes demi tetes basa kuat, maka akan terjadi peningkatan pH sampai tercapai titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen untuk jenis saturasi ini itu ada di pH sama dengan 7. Ya, karena kita tahu bahwa ketika asam kuat dirasakan dengan basa kuat, maka tidak terjadi hidrolisis garam. Nah, pH-nya sama dengan 7. Jadi titik ekuivalennya terjadi di titik pH sama dengan 7. Nah, kalau jumlah basa yang kita tambahkan berlebih, maka dia akan melewati titik ekuivalennya. Ya. Titik akhir itu kan dia agak sedikit menyimpang dari titik ekuivalennya untuk karena menyesuaikan dengan range pH dari indikator yang kita gunakan. Nah, itu biasanya PP itu baru berubah warna di pH sekitar 8 sampai 9. Dia baru berubah warna sampai 10 lah, dia baru berubah warna. Artinya titik ekuivalennya sudah kita lewati tuh. Nah, jangan sampai titik akhirnya kita lewati lagi. Kalau titik akhirnya lewati lagi, maka volume basanya akan berlebih. Nah, ini kondisi ketika volume basanya berlebih. Nah, ini grafik yang melibatkan antara titrasi asam kuat dengan basa kuat. Yang kedua, kita balik. Ya, grafik titrasi antara basa kuat dengan asam kuat. Artinya, asam kuatnya sekarang di dalam buret, basa kuatnya ada di dalam elemen. Atau titrannya adalah asam kuat, dan basa kuat bertindak sebagai titratnya. Artinya, pH awalnya adalah pH dari si basa kuatnya, karena basa kuat ada di dalam elemen. Nah, ketika ditambahkan asam stainless demi stainless, dia akan mencapai titik ekuivalen, yaitu di pH sama dengan 7. Nah, ketika kita tambahkan lagi larutannya, maka akan ada kondisi di mana volume asamnya berlebih. Ya, ini grafik antara basa kuat dengan asam kuat. Untuk titrasi ini, kita bisa menggunakan banyak indikator, bisa menggunakan metil merah, bisa menggunakan bronchiumol biru, atau kita juga bisa menggunakan indikator PP. Tergantung yang tersedia di dalam laboratorium, pola kalian gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Nah, pada titrasi ini, asam lemah bertindak sebagai titrat, artinya zat yang belum diketahui konsentrasinya, sedangkan basa kuat yang bertindak sebagai titran. Untuk jenis titrasi ini, karena yang kuat adalah basa gitu ya, artinya pH-nya kalau di hidrolisis garam kan gitu ya, ketika basa kuat dengan asam lemah, maka yang menang si basa kuatnya gitu ya. Artinya pH-nya akan di atas 7. Maka pH titik ekuivalennya adalah di sekitar angka 8 sampai 9. Ini titik ekuivalennya. Indikator yang bisa digunakan adalah indikator PP. Nah, jadi kalau kita grafiknya seperti ini. Kalau tadi di asam kuat kan dia mulai di 1 ya. Karena dia asam kuat. Tapi kalau dia asam lemah, maka pH awalnya mengikuti pH dari asam lemah, yaitu lebih mendekati ke angka 7. Jadi sini dia mulanya di sini ya, lebih di atas dari si asam kuat. Nah, ketika ditambahkan basa kuat, maka dia akan mencapai titik ekuivalennya di angka sekitar 8 sampai 9. Kalau kita lakukan penambahan kembali, maka dia akan melewati titik ekuivalennya. Ini adalah kondisi ketika volume basanya berlebih. Nah, ini grafik antara asam lemah dengan basa kuat. Nah, sekarang kita balik. Basa kuatnya yang dititrasi atau basa kuatnya yang ada dalam elemen, asam lemahnya yang bertindak sebagai titrannya. pH titik ekuivalennya ada di 8 sampai 9. Balik lagi ke konsep hidrolisis, yang menang yang kuat artinya pH-nya akan mengikuti pH basa kuat yaitu sekitar 8 sampai 9. Ini adalah titik ekuivalennya. Jadi pH awalnya di sini ya mendekati angka 14 karena dia adalah basa kuat yang dalam elemennya. Kemudian ketika dia dititrasi, maka akan mencapai titik akhir di kurang lebih pH-nya 3. Gitu. Jadi tinggal balik aja sih. Kalau tadi kan mulanya di pH 3, sekarang akhir di pH 3. Ini yang grafik pH antara basa kuat dengan asam lemah. Nah, yang berikutnya, ini adalah ketika titrasinya melibatkan antara asam kuat dengan basa lemah. Jadi, asam kuatnya bertindak sebagai titrat, sedangkan basa lemahnya bertindak sebagai titran. Nah, grafiknya dimulai dari pH asam kuat kan di sini ya. Kemudian ditambahkan, nah karena yang kuat adalah si asamnya, maka pH titik ekuivalennya adalah di bawah 7. Ya. pH titik ekuivalennya ada di sekitar 5 sampai 6. Nah,
Lalu ketika ditambahkan, maka dia akan mencapai kondisi di mana basanya berlebih, dan ini pH-nya adalah pH dari basa lemak, yaitu kurang lebih di angka 11. Artinya tidak sampai mendekati 14 seperti kalau dia menggunakan dengan basa kuat. Lalu yang terakhir adalah antara basa lemah dengan asam kuat. Kita balik aja. Berarti di sini basa lemahnya bertindak sebagai titrat, asam kuatnya bertindak sebagai citrat. Nah, pH awalnya berarti pH dari basa lemah, gitu kan ya. Maka mulainya di sini, ketika ditambahkan, dia akan mencapai titik ekuivalen di pH 5 sampai sekitar 6, karena mengikuti konsep hidrolisis yang kuat yang menang. Kemudian dia akan mencapai kondisi di mana asamnya berlebih, berarti dia akan mengikuti pH dari asam kuat. Gitu ya. Jadi, tinggal disesuaikan saja titratnya siapa nih? Titratnya siapa? Kalau titratnya adalah asam kuat, maka pH-nya mendekati 0. Kalau titratnya adalah asam lemah, maka pH-nya ada di sekitar 3, pH awalnya ya, startnya. Tapi kalau dia basa kuat, maka mendekati 13. Kalau dia basa lemah, berarti dia mendekati angka 7. Lalu titik akhirnya melihat dari si titratnya. Titratnya siapa? Gitu. Ini grafik dari titrasi asam basa. Untuk video part pertama, kita sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut di video part kedua mengenai perhitungan dari asam basa, titrasi asam basa. Saya akhiri untuk video part pertama kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.